Hai hai hai, Tribuners pecinta jalan-jalan. Kali ini Rara mau ngajakin kalian buat main-main kulineran di tengah kota Jambi. Makanan pedas memang menggugah selera ya Tribuners. Apalagi kalau memang dasarnya kita pecinta kuliner serba pedas nih. Karena kandungan dalam cabai bikin kita ketagihan, pengen makan lagi dan lagi. Rara mau nyobain makanan pedas yang satu ini. Namanya geprek HBA. Geprek ini cukup digandrungi loh di Jambi Tribuners. Kata banyak orang, geprek yang satu ini cukup digemari di kalangan masyarakat Jambi loh Tribuners. Bukan cuma karena pedasnya, tapi rasanya enak dan harganya juga murah. Bayangin deh, dengan merogoh kocek Rp10.000 aja, kita udah bisa dapat nasi ayam geprek, tahu, dan juga tempe gorengnya loh. Jadi penasaran? Ayo kita buktikan. Kita makan pas lagi panas-panasnya. Wah, ini harus ditiup dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya tahunya, gurih. Tempenya juga gak kalah enak. Nih, ayamnya yang endul dikasih sambal geprek di atasnya. Tiup-tiup dulu. Hah, kita cobain ya. Mantap nih, lagi panas. Kenapa ya Tribuners bisa seenak ini? Heran deh. Rasa pedas dengan perpaduan gurih di sambalnya itu gak bikin kita tersiksa Tribuners. Mungkin itu ya yang bikin para pelanggan balik lagi dan lagi. Oh iya Tribuners, geprek HBA ini punya beberapa cabang ya. Salah satunya di Arizona ini Tribuners. Jadi buat Tribuners yang pengen makan, bisa deh search di Maps dengan nama geprek HBA Jambi. Di sana ada pilihan, jadi Tribuners bisa milih mana lokasi terdekatnya sesuai yang Tribuners inginkan. Gimana Tribuners? Tertarik? Sudah pasti dong ya, referensi jalan-jalan asik dan makan-makan enak bareng Rara Nyam Nyam Nyam, Tribun Jambi.